kejadian insiden kemarin dalam rangka Porkap khususnya cabang olahraga pencak silat kemarin ini hanya karena persoalan teknis pertandingan sehingga terjadi diskomunikasi di lapangan yang mengakibatkan adanya insiden-insiden yang sehingga pertandingan pencak silat sedikit dihentikan dan insya Allah akan dilanjutkan kembali pada hari ini dengan adanya inisiatif dari Bapak Ketua Umum Penyelenggara Bapak Andi Hirfianto Asafa untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam hal insiden ini dan alhamdulillah dari pertemuan hari ini bisa berjalan dengan baik dengan tentu dengan usaha dan upaya kekeluargaan dari semua pihak dengan bersikap dewasa tentunya untuk dijadikan sebagai ajang Porkap ini sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang untuk memperkuat persatuan kita sesama atlet dan penggiat-penggiat olahraga yang namanya insiden-insiden seperti itu ya saya kira tidak agak lumrah dari sebuah pertandingan karena namanya bertanding ya harus ada yang menang ada yang kalah semuanya terjadi di lapangan namun yang sudah ya semuanya saling menghargai lah bisa yang namanya menjunjung tinggi sportivitas ya. Atas insiden ini Pak harapannya ke para atlet tentunya harapan kami selaku ketua KONI dengan adanya insiden ini dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran yang berharga ke depan kita sangat mengharap tidak terulang kembali dan terjalin silaturahmi yang baik tentu saling mengenal saling berkomunikasi yang baik sesama atlet untuk lebih bersatu lagi memajukan olahraga khususnya di Kabupaten Sumedang.